أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اباكا <applause> اورانغ Kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah umat manusia. Akan serupa dengan orang yang berada di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Yang sekali-kali dia tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang kafir memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, telur muslim yang lagi menunggu saat-saat berbuka puasa, kembali lagi saya ingatkan jangan lupa berdoa. Ada momen yang diijabah doa ketika seseorang berbuka puasa. Kita hari ini mengkaji satu ayat satu adat yang kita harus meyakini perusahaan nanti mengamalkan dan pasti akan berbahagia karena ini disampaikan oleh pencipta kita yang mengetahui software kita berfirman begini ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu wa rabbakum orang mukmin Orang yang di dalam dirinya ada keimanan kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya ada surga dan neraka. Rukuklah, sujudlah, dan beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Rukuk, sujud, fokus beribadah kepada Allah. Ujung ayatnya ini saya tertarik banget. Waf'alul khairah, seneng-senenglah berbuat baik. Lakukanlah perbuat baik la'allakum tuflihun agar kalian bahagia. Para pemirsa sekalian, kalau kita mungkin memulai hari ada masalah, mungkin keset menjelek muring-muring. Atau ada keran kurang ditutup sehingga mengalir terus. Atau ada lampu yang lupa dipadamkan oleh anggota keluarga kita sehingga menyala beberapa hari kemudian membuat kita jengkel. Atau ada WhatsApp atau status yang tidak berkenan di hati kita, kemudian merampas begitu saja kebahagiaan kita di waktu pagi. Maka ini obat mujarab dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu waf'alul khairah. lakukanlah kebaikan la'allakum tuflihun agar engkau bahagia. Ah, kebaikan itu begitu banyak. Kalau yang lebih komprehensif di dalam ayat ini adalah semestinya orang mukmin itu rukuk, itu bahagia. Dia harus menyadari, alhamdulillah saya rukuk kepada Allah, bukan rukuk kepada selain Allah. Ketika seseorang itu bersujud, maka hendaknya semestinya dia bahagia. Karena ada jenis-jenis manusia yang bersujud kepada manusia yang lain, dan bukan mereka bersujud kepada pencipta manusia itu semestinya membuat manusia itu berbahagia. Apalagi punya fokus, yaitu tunduk, patuh, beribadah kepada Allah, kesibukan beribadah, semestinya membuat orang mukmin itu berbahagia. Nah, ini waf alul khayru. Senenglah berbuat baik, lakukanlah kebaikan untuk orang lain, untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk teman kita. Mungkin sesuatu yang remeh. La'allakum tuflihun. Kata-kata la'alla ini kita terjemahkan saja yang semestinya diterjemahkan. Maka kalian akan bahagia. Boleh jadi kalian akan bahagia. Maka pasti Anda bahagia lakukanlah kebaikan mungkin kebaikan itu harus dilakukan uh, dengan keluar rumah ya silahkan mungkin kebaikan itu juga bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah para pemirsa sekalian allah yang mencipta yang menciptakan kita yang mengetahui sebab-sebab kebahagiaan makhluknya memerintahkan wa alul khairah la Lakukanlah kebaikan, maka Anda akan berbahagia. Anda akan mendapatkan apa yang Anda harapkan. Demikian, semoga menjadi inspirasi yang baik untuk kita.